lagi PMS. Istri yang ngevlog suaminya dia mah benar kayak gitu. Good morning, ini second day kita di Pangandaran dan hari ini kita kayaknya mau lihat kapal karang Descendant of the Sun-nya versi Indonesia. Kalau kemarin kita udah lihat James Bond Island versi Indonesia, hari ini kita akan lihat Descendant of the Sun versi Indonesia. Sebenarnya gue udah pernah kesana sih bulan Oktober tahun lalu, tapi itu sama keluarga dan kali ini gue akan pergi sama teman-teman gue. Halo Mai. Tuh. Mana? Pakai baju apa? Putih. Chevy pakai baju tadi. Pink. Pinky. Kita ketambahan personel baru, ada Yevi dan Andrew hari ini. Nah, kemarin dia baru nyampe jam 7 malam. Dia dari Bandungnya nggak subuh, tapi siang. Dan mungkin besok kita akan ketambahan personel baru. Atau mungkin nanti malam, cuman nggak tahu, doakan aja orangnya dapat travel. Kalau enggak berarti ada kehendak Tuhan yang lain. Biar menjalani masa depannya dengan sabar. Hah? Mau naik perahu? Bebas, ayo aja gue mah. Mau sekarang, mau nanti sore. Sekarang aja? Sekarang ayo. Mancing nih. Ini lokasi di sini, lihat ini ke bawah. Ini lokasi taman laut terumbu karang ikan hias di sini. Lokasi atau area buat berenang sampai ke cepat tengah sampai snorkeling. Mulia yang pada berenang di berenang atau snorkeling. Walaupun kita tidak mau bisa berenang, kalau kita pakai jaket pelampung itu bakalan ngambang di sini. Nah ini kalau terumbu karang yang bersih itu warna-warni kayak di bawah tuh. Ada merah, hijau, biru, coklat. Oh. Kalau terumbu karang yang sudah mati, lihat warnanya kayak di pinggir tuh. Warnanya berubah jadi putih. Itu terumbu karang yang udah meninggal dunia. Tapi ini dulu jadi putih. Yang hobi berenang, pengen berenang, nanti boleh berenang di sini, jalankan di sini. Mumpung airnya masih asin ini, Pak. Di sore, airnya di sini nggak terlalu asin. Itu ada asapnya dikit, ada kecutnya dikit. Karena banyak yang pada berenang, yang pada keringatan sama ngumpul di sini. Karena airnya nggak terlalu asin. Belah depan ini ada kapal. Ini kapal nelayan dari Nigeria yang suka nangkap ikan di lokasi lautan Indonesia. Karena kapal ini yang punya orang luar, makanya dinamakan illegal fishing atau pencurian ikan. Makanya dibawa oleh Ibu Susi atau Ibu Menteri, karena merugikan negara. Awak kapalnya bikin Lagos. Awak kapalnya semuanya itu ada 25 orang, termasuk ada orang Indonesia di situ dan 5 orang yang ikut kerja di sini. Besi tadi bisa nampak ke tengah laut ini, Pak. Ini yang dibawa itu cuma nama mesinnya aja. Kalau rangkanya itu masih utuh. Itu buat monumen buat anak-anak sekolah yang pada PKL di sini. Kalau ke Indonesia kayaknya belum punya alat perangkat ikan seperti ini. Ini punya orang luar di sini. Wow. Kalau kapal kayak gini, ini istilahnya 2 tahun sekali baru mendarat. Jadi kalau udah penuh ikan, nakodanya akan melompat ke darat, suruh ngirimin bahan bakar, logistik atau ini tapi gue belum cobain lagi, yang terakhir mah gak apa-apa sih. Gue bawa ini sih ikan, kalau mau. Gue juga mau. Mau jalan ke sana? Ini pengalaman di Pasir Putih itu ya, karena si pasirnya banyak karang-karangnya. Jadi waktu itu gua pakai banyak yang pacaran. Males. Nanti nanti. Pacar mana yang mana, Mai? Nah, udah monyong-monyong. Maksudnya monyong-monyong tuh buat ngapain? Tuh ini pengalaman pribadi ya, kalau kalian ke Pasir Putih jangan lupa pakai sendal nih. Karena ya waktu itu gua pernah sini pakai enggak pakai apa-apa dan enggak bisa jalan karena sakit.
tiba-tiba ini nggak ada air sama sekali. Wow, jadi kita bisa lihat ke bawah-bawahnya. Wow, kita bisa lihat ikan-ikan kecil. Tuh kalau mau jalan kayaknya bentar lagi bisa deh. Kita mau makan siang. Ini sedikit gerimis. Favorite restaurant for udang telur asin. Yang pasti udang telur asin. Udang enggak? Udang enggak? Mana udang? Udang ada jambu, toko? Gimana? Kilo toko. Telur asin. Lalu apalagi cugopu, cumi goreng tepung. Cuminya setengah aja. Apa? Setengah kilo. Cugopu goreng tepung. Sama kangkung rasa dua. Kangkung dua. Terasi apa? Apa? Terasi. Gue juga suka, satu polos, satu terasi. Sama minta ini ya mbak, cengek sama kecap asin. Iya, lebih murah di sini ya. Jadi kita makan di Rasa Sayang udang telur asin. Duh, cepat. Si Sheryl, jadi ya, sini ya. Sheryl, kamu luar biasa Sheryl. What do you think of her? Nekat traveler. The nekat traveler. Nah, ini dia room tour. Ini kita udah dapat complimentary, ada tela, ada teh botol, dan ini tuh udah termasuk free. Oh.